Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Alhamdulillah, kami kembali hadir untuk memberikan informasi seputar penerimaan murid baru Sekolah Islam Terpadu Alfida tahun pelajaran 2022-2023. Sekolah Islam Terpadu Alfida berdiri sejak tahun 1999 dan saat ini terdiri dari PAUD, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan SMKIT Alfida. Dan Alhamdulillah, kurang lebih 1.800 siswa berada di bawah Sekolah Islam Terpadu Alfida. Visi Yayasan Pendidikan Islam Alfida Cendikia adalah menjadi lembaga yang berdedikasi dan profesional dalam mewujudkan insan kamil yang sehat, sejahtera, dan berwawasan global. Untuk menciptakan sistem belajar yang efektif, aktif, dan menyenangkan, Yayasan Pendidikan Islam Alfida menggunakan kurikulum terpadu, Integrated Curriculum, yakni kurikulum nasional yang dipadu dan diperkaya dengan sistem pendidikan Islam dengan memberikan porsi pelajaran seimbang antara pengetahuan umum dan agama Islam. Kurikulum nasional dengan menerapkan kurikulum 2013, kurikulum JSIT, yaitu pendidikan agama Islam, bahasa Arab, Al-Quran, dan Pramuka JSIT. Serta kurikulum kekhasan Alfida seperti Tahosus, Karantina Al-Quran, Metode Al-Quran Murotala, Kebiasaan Islami seperti Zikir Pagi, Sholat Duha, Bina Pribadi Islam, Program Leadership, dan Entrepreneurship. Konsep pendidikan di Alfida terbagi menjadi tiga. Yang pertama, aspek zikir, menjadikan anak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual dengan melakukan keteladanan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, aspek pikir, menjadikan anak memiliki logika berpikir, falsafah ilmu pengetahuan dengan pembelajaran active learning yang mengarah kepada terbentuknya ilmuwan cendikiawan muslim. Yang ketiga, aspek leadership atau kepemimpinan, menjadikan anak memiliki semangat kepemimpinan sebagai perwujudan khilafah fil art yang rahmatan lil alami dengan ragam kegiatan seperti outbound dan dynamic work. Yayasan Pendidikan Islam Alfida membuka jalur pendaftaran online. Kami yakin generasi terbaik akan lahir apabila mereka kembali kepada nilai-nilai keislaman yang kokoh, karakter bangsa yang kuat, dan sistem pendidikan yang sesuai dengan fitrah mereka sebagai seorang manusia. Dan insya Allah akan lahir dari kami generasi-generasi yang soleh, berilmu, dan beradab. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.